Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Dapur Anglo. Hai, kita ketemu lagi. Oke, dan di video kali ini aku akan membuat mie lidi ya. Kali ini yang tentunya enak banget dan juga creamy, namanya adalah mie lidi kuah santan pedas. Nah, ini enak banget, kalian perlu coba di rumah. Kalau piting-pitingan atau mie lidi biasanya digoreng dan dicampurkan dengan bubuk balado ataupun bubuk jagung manis. Kali ini kita akan mengolahnya menjadi mie kuah yang pedas dan juga creamy. Ingin tahu seperti apa? Yuk kita saksikan videonya sampai selesai. Nah, untuk langkah yang pertama, di sini kita akan mendidihkan airnya dulu. Nah, setelah mendidih, kita masukkan 50 gram mie lidi atau piting-pitingannya. Kita masak sampai matang dan lunak. Nah, setelah matang, ini bisa kita tiriskan, kita angkat semuanya. Nah, selanjutnya kita akan menghaluskan bumbunya. Di sini ada merica. Merica butiran setengah sendok teh, kita haluskan dulu. Lalu kita tambahkan dengan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit. Semuanya kita haluskan. Untuk tingkat kepedasannya bisa menyesuaikan selera ya, cabai rawitnya bisa dikurangin ataupun ditambah. Oke, selanjutnya kita tuangkan sedikit minyak untuk menumis bumbunya. Kita tumis bumbu halusnya yang tadi. Kita masukkan semuanya dan kita tumis sampai benar-benar harum dan juga matang. Nah, setelah seperti ini kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebihnya 30 ml, supaya bumbunya lebih tanak dan benar-benar matang ya, tapi dia juga nggak gosong. Nah, setelah airnya menyusut, kita tambahkan dengan daun bawang. Ini kita aduk-aduk. Lalu tambahkan sosis. Kita aduk lagi. Tambahkan juga kol atau kubis 3 lembar. Kita oseng-oseng sampai dia agak layu. Kemudian tambahkan air 150 ml. Kita aduk rata semuanya. Oh ya, aku juga mau ucapin terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah mengikuti Dapur Anglo dan nonton kita terus. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh banget untuk silakan subscribe ya. Terima kasih. Nah, setelah airnya mendidih, kita bisa tambahkan santan 100 ml. Kita aduk rata lagi. Oke, lanjut kita tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu bubuk ya. Ini santannya juga udah mendidih. Kita masukkan minyak. Kita aduk rata supaya meresap bumbunya. Oke, ini udah mateng ya. Kita bisa matikan apinya dan siap untuk kita sajikan. Ini rasanya hampir seperti ramen ya. Dia gurih ya dan juga creamy. Dan untuk mie-nya teksturnya sangat lembut sekali, berbeda dengan mie instan ataupun mie telur yang lainnya ya. Jadi ini recommended banget, kalian perlu coba di rumah. Nah, oke. Terima kasih buat kalian semua sudah menonton. Sekian dulu video dari aku. Dan jangan lupa untuk mencobanya di rumah. Dan terus saksikan video-video dari Dapur Anglo yang berikutnya ya. Jadikan memasak itu mudah. Bye-bye.